Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Seni Budaya Indonesia atau PSBI terus bergerak melebarkan sayapnya. Pada kesempatan ini, DPP PSBI resmi mendeklarasikan organisasi sayapnya, yaitu Srikandi Perkumpulan Seni Budaya Indonesia. Hari ini kita saksikan bersama pelantikan dan juga deklarasi Srikandi Perkumpulan Seni Budaya Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat, walaupun tidak pakai gelang untuk Indonesia. Kita berikan aplaus untuk Srikandi Indonesia di seluruh Indonesia. Saya atas nama pribadi dan pimpinan PSBI mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bila itu untuk daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Srikandi Perkumpulan Seni Budaya Indonesia sebagai wadah perempuan-perempuan pegiat seni budaya se-Indonesia. Acara deklarasi ini dihadiri Ketua Umum PSBI dan jajaran pengurus, Bupati Pandeglang, anggota DPRD Provinsi Banten, Kadinsos Pandeglang, dan para pelaku seni budaya di Indonesia bertempat di salah satu rumah makan di Pandeglang pada Selasa 2 November 2021. Dengan tema optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan dan mengembangkan seni budaya Indonesia, deklarasi Srikandi PSBI ini diapresiasi Bupati Pandeglang Hajah Irna Naruditi. Ya, PSBI apa sih kayak ngopi ya Bu, persatuan seni budaya Indonesia yang sudah mulai luntur, yang sudah mulai dilupakan, bahkan sejarah yang sudah ditoreh tidak pernah dibaca, tidak pernah dikenang, yang ditonton juga bukan sejarah seni budaya kita. Ya, dan tadi kita sudah lihat sendiri, diberikan apot untuk anak-anak kita yang sudah tampil tadi. Saya apresiasi dan merasa haru campur bangga untuk komunitas Srikandi ini sambil mengukuhkan sebagai seorang ibu, seorang perempuan yang diibukan. Di mana salah satu masalah utama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan adalah masalah identitas kebangsaan. Dengan derasnya arus globalisasi, dikhawatirkan budaya bangsa, khususnya budaya lokal, akan mulai terkikis. Sementara Ketua Umum PSBI Yangto menunturkan, Srikandi PSBI ini dibentuk untuk mewadahi para perempuan pegiat seni budaya di masyarakat dan akan membawa seni budaya Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Tengah-tengah suasana pelantikan deklarasi Srikandi PSBI, alhamdulillah hari ini disaksikan juga oleh Ketua PSBI DPP PSBI Indonesia, Kang Yanto. Bagaimana kesan pelaksanaan deklarasi ini, Pak? Baik, alhamdulillah pelaksanaan pelantikan dan deklarasi Dewan Pimpinan Pusat Srikandi PSBI Indonesia sudah berjalan dengan baik dan dihadiri oleh seluruh pengurus dari tingkat DPP, kemudian DPW dan juga DPC, ada yang tersebar di Provinsi Banten. Kemudian tentu kami juga dari PSBI Indonesia mengapresiasi dan juga mengucapkan selamat kepada Srikandi yang barusan dilantik. Tentu kami memiliki harapan besar dengan lahirnya Srikandi Indonesia akan membawa seni budaya Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Yeah. Tadi apa yang disampaikan oleh pemateri dalam seminar, gender, tentu akan kami catat dan akan kami kembangkan, di mana kita harus memiliki stage-stage pusat-pusat seni budaya di Provinsi Banten khususnya, umumnya di Indonesia, dan Srikandi bisa juga mewarnai potensi-potensi itu. Kemudian tentu kami juga sedang membuat infrastruktur. Dari ini tingkat DPP, kita akan membuat infrastruktur di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, sampai di tingkat kecamatan. Sebagai wadah koordinasi antara
antara pelaku seni dengan pengurus PSB itu sendiri. Okay. Termasuk mengkoordinasi antara pelaku seni dengan pemerintah. Pemerintah. Baik ya? Di pusat sampai daerah. Harus bersinergi ya. Bersinergi. Oke, terkait program ke depannya apa yang dilakukan? Yang ke depan terkini? Banyak yang akan kita lakukan. Salah satunya ada parade budaya, ada kemah bakti budaya, ada festival-festival. Oh, iya. Termasuk kita akan membuat sebuah award penghargaan terhadap para pelaku seni budaya yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Banten, dan kami sedang mendorong peraturan daerah tentang kebudayaan se-Provinsi Banten. Luar biasa nih, perda ya? Perda tentang seni budaya. Tingkat provinsi budaya. Apa? Yang sudah Paneglang? Lahir, perdanya sedang dibahas, pansusnya Kabupaten Paneglang, Prolegda 2022 itu Kabupaten Serang, ya. Dan insya Allah akan menjalar di tingkat provinsi, bahkan di seluruh Indonesia akan kita usulkan seluruh perda-perda tentang seni budaya yang ada di Indonesia. Dan memang itu harus dilestarikan. Harus dilestarikan dan juga dikembangkan. Iya. Ya. Baik, mungkin hari ini kita lihat sendiri ya. Siap. Ini seni budaya. Seni budaya dari mana ini? Ini salah satu anggota kita, Maung Pande di Paneglang. Oh, Maung Pande. Dan nanti ada penampilan debus-debus, ada debus kering, debus basah. Dan ini belum berhenti nih. Belum masih berhenti, ada tahapan berikut di penutupan kita akan tampilkan pelaku-pelaku seni budaya. Ada debus tadi ya? Ada Limbat Banten sudah kita tampilkan. Limbat Banten juga ya. Dengan telunjuk bisa mengangkat satu kintal begitu. Ini luar biasa ini. Iya. Tentu ini harapan besar kita untuk bagaimana seni budaya ini bisa mendunia, bisa juga menasional begitu nasional, ya. Oke. Okay. Baik, ya. Luar biasa ya. Dan ada satu harapan terakhir kepada ya, pemerintah daerah di provinsi seluruh Indonesia, tentu kami bangga pesantren sudah dibantu, tetapi seni budaya para pelakunya belum pernah ada sentuhan. Belum ada sentuhan atau ya? Belum, paling tidak belum maksimal sentuhan-sentuhan itu. Iya, baik dari pengakuan dari APBD-nya atau APBN-nya. Iya, harus ada wujud nyata. Harus ya? Ada wujud nyata. Inilah sehingga melalui PSB ini kita berhimpun bersama untuk bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk andil sama-sama membangun seni budaya di Indonesia. Oke, baik. Siap. Terima kasih Kang Yanto. Terima kasih Teteh. Selamat, semoga. Siap. Budaya seni di Provinsi Banten dan Indonesia semakin maju. Amin. Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Provinsi Banten, Hajah Beni Sudrajat, agar para pelaku seni budaya dapat berperan aktif memperkuat pariwisata di Banten. Ia juga akan mendorong lahirnya perda tentang kebudayaan. Baik, hari ini hari yang luar biasa di tengah-tengah kita di acara deklarasi Sri Kandi PSBI hadir anggota Dewan Provinsi Banten dari Partai Nasdem. Gimana Pak kesan dari acara pelantikan ini? Ya, terima kasih Ibu. Pertama-tama saya sungguh bangga, saya apresiasi yang setinggi-tingginya buat Pak Yanto SMH sebagai ketua PSBI yang luar biasa telah memimpin PSBI ini, di mana seni budaya ini perlu kita kembangkan, dan kita ke depan ingin seni budaya Banten ini terkembang. Tapi yang paling utama, Bapak Yanto nanti, ini bagaimana kita bisa memperkuat pariwisata. Agar para wisatawan yang datang ke Paneglang ini, mereka selain menikmati pemandangan, minus, tapi dia juga disuguhkan seni budaya kita. Ya, siap. Kita harus berperan di situ. Bukan menjadi penonton. Bukan menjadi penonton. Oke, sepakat. Dan kami insya Allah, Pak Yanto, saya sebagai anggota DPR Provinsi akan mendorong perda tentang kebudayaan ini luar biasa. Untuk lebih maksimal lagi nanti PSB ini bisa berkembang. Iya. Itu mungkin saya akan mengajak rekan-rekan di DPR Provinsi. Iya. Insya Allah doakan semuanya. Kita akan bekerja mendorong ini, Bu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan regulasinya cepat diwujudkan ya, Pak ya. Itu. Karena dikawal langsung oleh anggota Dewan Legislatif dari Partai Nasdem ya. Terima kasih Bapak. Dorong terus ya, Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Semangat semuanya. Dan memang budaya Indonesia harus kita lestarikan dan kita kembangkan. Di sela-sela kegiatan deklarasi ini, Ketua Umum Sri Kandi PSBI
Rista Evrianti menyampaikan bahwa Sri Kandi Perkumpulan Seni Budaya Indonesia lahir sebagai ruang ekspresi para perempuan dalam membina, mengembangkan, dan mengeksplorasi seni budaya Indonesia di masyarakat. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang baru saja dilantik menjadi ketua Sri Kandi PSBI DPP, artinya pengurus pusat ya DPP Sri Kandi PSBI. Apa kabar Bunda Rista? Sehat Bunda, Alhamdulillah. Bagaimana rasanya ketika sudah dilantik menjadi ketua Sri Kandi PSBI di pusat ya, dan memang adanya di Pandeglang gitu? Pertama, ini adalah amanat besar buat saya dan saya harus menyiapkan mental, fisik, serta gagasan-gagasan ideologi yang memang bisa diterima oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Karena kita di sini bergerak di PSBI ini adalah pusatnya, jadi DPP-nya, pelaku seni budaya Indonesia, tapi dinaungi oleh perempuan. Jadi kami di sini sebagai wadah untuk perempuan-perempuan Indonesia, bagaimana mereka bisa berapresiasi di bidang seni, di bidang budaya khususnya. Iya, bisa berperan di dalam pembangunan untuk mengembangkan seni di Indonesia ya. Oh iya, ke depan setelah dilantik nih, apa program kerja yang akan dilakukan oleh Sri Kandi PSBI ini? Program kerja pertama adalah bagaimana kami bisa membangun kepengurus-pengurus di setiap kabupaten kota gitu. Yang pertama mungkin di DPW dulu, karena kita belum ada pengurus DPW-nya ya, di provinsinya kita belum ada ya. Itu yang pertama. Setelah DPW selesai, kita pengurus di DPD-nya. Di setiap kabupaten kota kita akan adakan Sri Kandi PSBI-nya khususnya di Provinsi Banten dulu. Okay. Nanti setelah Provinsi Banten sudah kuat, sudah dikukuhkan, baru kita akan merambah ke provinsi-provinsi lain. Oke, jadi memang target-target itu sudah ada ya di rancangan program kerjanya. Oke, beberapa hal mungkin ada yang terkini yang akan dilakukan segera setelah pelantikan ini, apa kira-kira? Untuk bulan ini, insya Allah kita akan melaksanakan pelatihan gender khususnya di bidang kewirausahaan dan pelatihan-pelatihan yang akan bekerja sama dengan LKP-LKP di kabupaten kota. Itu. Jadi LKP itu lembaga pelatihan kursus. Di mana memang ada juga sanggar-sanggar seni juga ya, dan memang ini concernnya memang di ekonomi semuanya ya, mengingat hari ini pandemi, begitu banyak perempuan-perempuan juga terdampak akibat COVID-19 ini. Oke, luar biasa programnya, dan memang kita support banget. Kebetulan juga memang programnya nyambung juga dengan anak usia dini ya. Ada lagi ya. Jadi kita juga akan sosialisasi kepada guru-guru PAUD khususnya, bagaimana di pendidikan-pendidikan PAUD itu diselipkan ya untuk kesenian budayanya. Karena apa? Okay. Karena kan selama ini guru PAUD mungkin hanya fokus mengajar ya, begitu ya, betul. Tapi bukan dilupakan ya, mungkin mereka kurang paham bagaimana cara menyelipkannya. Nah, di sini kami juga akan bekerja sama dengan Himpaudi provinsi khususnya ya, dan kami juga akan bermitra dengan Himpaudi kabupaten bagaimana cara menyelipkan seni budaya di anak usia dini. Dan memang kebetulan aspek seni memang menjadi kurikulum ya, sudah ada di kurikulum, dan memang harus ada kearifan lokal yang diangkat di setiap pembelajaran. Sri Kandi PSBI bersatu untuk Indonesia. Oke. Sri Kandi PSBI bersatu untuk Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju dan berjaya dengan seni budayanya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Himpaudi Banten TV.